Sesosok bayi laki-laki ditemukan warga di pinggir jalan di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Bayi tersebut dalam kondisi sehat dan langsung diserahkan warga ke puskesmas terdekat. Penemuan bayi laki-laki menggegerkan warga di Pengkon Tangkit Serdang, Kecamatan Pogung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Saat ditemukan, bayi tersebut terbungkus selimut dan plastik hitam. Saat ini kondisi bayi sehat dan aktif dalam perawatan pihak puskesmas Pogung Tanggamus. Sebelumnya bayi ditemukan warga yang hendak mengambil air tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Jalan sini ngambil air ke sana, itu lihat kantong plastik di sini nih. Tapi saya nggak langsung ambil. Tapi kok penasaran itu, Pak. Terus saya pulang ngambil air situ. Saya lihatlah di sini, taunya ada kain jarik, saya buka dalam bayi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penemuan bayi ini dan mencari orang tua yang tega menelantarkan buah hatinya. Polisi telah menyita barang bukti plastik, kain batik, dan satu buah kain perlak. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan.